Ini kampung Lempor Hilir. L-E-M-P-O-R, Lempor. Kampung Jeliang. Jeli kita tambah ang jadi Jeliang. Sini banyaklah pokok durian. Patutlah durian perak. Yang sebelah ni nampak macam bukit ni. Dia tulis PLPM. Pusat Latihan Pertanian Manong Perak. PLPM. Tengok tu pokok durian, pokok durian, pokok durian. Subhanallah. Atas sini kursus pertanian. Dia sebab gini anak yang senang. Tak nak kena atas kursus pertanian. Manong 2 km. Manong tu bandar ke apa ya? Bandar. Macam nama orang kan? Manong. Itu kampung gua. Weh, cantiknya rumah tu. Sempat juga Zul ambil gambar cantiknya. Macam rumah Minangkabau. Cantik-cantik juga rumah orang kat sini. Kalau yang rumah tradisional tu. Sini banyak rumah. Itulah cantik. Kalau rumah cantik-cantik macam tu rasa nak masuk tengok kan. Rasa macam suasana kampung. Rasa macam suasana zaman Saloma. Itu pokok pokok durian tu tinggi. Tapi tak ada buah tu tengok. Pokok mempelam, berbunga lebat. Simpang Melembu. Tadi masa dekat Ipoh tu ada Melembu apa ya bah? Melembu. Kenapa banyak sangat ni sebelah sini lembu-lembu? Dia melembu minyak kacang ni. Kacang. Yelah kacang, kacang melembu pasti. Kacang tanah tu. Tapi Zul tak tengok. Tak nampak pula ada lembu. Kampung seberang Manong. Tu. Ini dataran Aman Jaya Manong. Agaknya ini tempat berniaga ni. Tempat pasar agaknya kan. Dataran-dataran ni. Abang sedang nak kuih. Kuih mesti jual abang. Poyok. Poyok. Beruas Setiawan Lumut. Straight. Tanjung Belanja Parit. Ke kiri. Ni pekan mana? Ingat tak dulu kita berhenti beli makanan tu? Mana situ? Bukan sini kan? Ha, kita tak lalu. Ini Sekolah Kebangsaan Manong. Eh, bangunan lama masih ada lah. Agaknya pejabat agaknya kan. Masih dikekalkan. Kampung Cabang Bungo. Bungo tu bunga lah kan. Dia bergerak banyak. Beruas. Ada bergerak. Beruas. Kampung Suak Petai. Eh, best-best lah nama kampung kat sini. Suak Petai. Dia ada 3 jalan. Dia cakap. Bukan, dia kata. Bukan lalu kot pantai, bang. Lalu kot highway baru. Yalah, highway baru. Patah lah. Kita pergi ke tanah dulu. Kita mungkin jalan lagi. Siapa tadi dalam channel Zul tu ada komen. Dia cakap. Ada apa? Laluan highway baru tu. Lagi ke Taiping tu. Taiping pun tak kenal tadi. Wah, kita salah jalan ni. Dah habis nak pusing balik? Tengok jalan kampung lah, lagi best. Tengok ni jalan kampung lah. Itulah, kau ni jalan apa? Yalah, ini kan ikan-ikan di tok kita ni. Cantik-cantik lah orang rumah kat sini. Apa yang jual benda tepi tu? Pisang korek? No, tu benda ni. Patai remi. Itu apa tadi ni planning. Haa, apa kata nak makan benda apa tu? Menteram. Apa benda nama? Apa benda nama makanan tu? Benda? Mentaram apa? Bernama entah lupa. Mungkin selama. Ya. Kampung Suak Yunus. Tadi Suak Petai ni Suak Yunus. Suak tu apa? Suak Petai, Suak Yunus. Kampung Kebun Raja. Ha, tengok. Alhamdulillah sampai juga dekat Kebun Raja Zuhari ni.
banyak pokok kelapa. Cantiknya. Kelapa sawit. Lepas tu kat tepi-tepi tu kan rumah orang kan. Rumah penduduk sini. Lepas tu banyak juga pokok kelapa ni. Pokok belam. Sunyi dan nyaman. Indahnya kan kawasan kampung. Cantik, tenang. Alhamdulillah sekarang ni dah sampai di sempadan Perak Tengah. Sempadan daerah Perak Tengah. Dikelilingi oleh kelapa sawit yang menghijau dan tinggi. Okey, dah sampai di simpang Parit Seri Iskandar Ipoh ke kiri, beruas Taiping ke kanan. Eh, monyet kera banyaknya atas bumbung kedai tu. Tu tu bang kedai tu. 5-6 ekor je takutnya. Tu banyaknya. Tu nak lintas jalan. Tengok. Oh, naik atas bumbung matu pula. Ekor dia sampai tu. Celeret. Ha, celeret apa sampai kat dalam. Ha, ini kedai lama nampak tak? Macam kedai macam ni masa zaman Zul kecil-kecil. Dekat tu, dekat kawasan Zula. Zul ni kan orang kampung. Ini dah sampai ni. Simpang masuk ke Lebuh Raya. Kalau kita pergi straight tu ke Beruas Pantai Remis. Boleh juga straight eh bang? Straight boleh kok tu Ruas Pantai Remis. Tekuk lah. Wah, ni lebuh lebuh raya. Straight tu apa minit? Ha, lagi kat mana? Mereka kekal dalam selama-lamanya. Ini kan nak straight tu lah. Ha, tengok tu. Kalau nak naik lebuh raya, lebuh raya ni lah Kelumut. Lebuh raya persisiran pantai barat. Razatul Beruas 300 meter. So kita nak ikut mana ni? Pantai Remis ke? Nak ikut Pantai Remis ke? Ikut highway. Alhamdulillah untuk Kelumut Zul lalu kita ikut nak highway. Highway Kansa Lumut. Alhamdulillah clear atas jalan. Tak ada orang. Hanya ada dua buah aja kereta depan Zul tu. Kat belakang tak tahu, kat depan tak tahulah. Semoga macam ni lah sampai Kelumut kan. Tu menghijau tanaman kelapa sawit. Ni biasalah kan kalau di highway ni yang banyak kita tengok tanaman kelapa sawit lah yang menghijau. Dan juga ni apa ni bang, wayar elektrik ni apa game dah? Bencana. Dan wayar elektrik yang banyak ni. Air tawar Seri Iskandar Ipoh 500 meter dari sini ambil kiri. Kelapa sawit menghijau lah di lebuh raya yang cantik dan baru ni. Jalannya sangat selesa dan rata. Kuala Lumpur, Teluk Intan, Setiawan pergi terus straight. Cangkat Cermin Seri Iskandar Ipoh ambil kiri Hospital Cangkat. Kiri sini. Bye bye. Kami straight ke Lumut. Suasana yang cantik lah di lebuh raya ni. Cuaca pun elok. Meter lagi simpang ke Lumut Seri Manjung Setiawan. Kalau straight tu ke Kuala Lumpur, Sabah Bernam, Teluk Intan. Alhamdulillah dah sampai dah sedikit dah destinasi kami. Mencabawuj Kona Lepe. Tak ada orang, kami je atas jalan ni. Lebuh raya baru lagi ni. Tahun bila siap ni? Lebuh raya persisiran pantai barat Taiping Banting. RM54 lagi.
Seri mancung tu hati bau ke tau. Kedok lagi. Ha? Serim dia itu dia ni dia ingat. Laluan ni selepas exit. Dah sampai Manjung. Alhamdulillah. Bulan 10 baru datang Manjung. Tapi datang lagi. Inilah kan betapa cantiknya Manjung. Sehingga kami datang lagi.